alat dan bahan untuk membuat kolase dan penjelasannya. Yang pertama adalah kertas berwarna putih. Kenapa warna putih? Karena agar warna-warni berasnya lebih terlihat menarik ya, dibandingkan dengan kertas berwarna lain. Dan saran saya untuk teman-teman pilih yang ukurannya lebih tebal ya, agar ketika dioleskan lem yang sifatnya basah tidak mengkerut ataupun sobek. Untuk ukuran bebas tergantung seberapa besar kolase yang akan kita buat. Selanjutnya adalah pinset. Ini fungsinya untuk mengambil setiap butir berasnya dan mengaturnya agar lebih mudah ya. Lalu ada penggaris. Jaga-jaga kalau nanti mau menggaris lurus ya. Lalu ada pensil. Ini fungsinya untuk menggambar atau membuat sketsanya nanti. Selanjutnya ada cotton bud atau korek kuping. Ini fungsinya untuk mengoleskan lemnya nanti. Lalu ada penghapus. Jaga-jaga buat menghapus gambar yang salah. Kemudian ada lem fox atau lem kayu. Selain itu, teman-teman juga bisa pakai lem glukol atau lem kertas. Dan yang terakhir yaitu beras yang sudah diwarnai. Nah, buat teman-teman yang masih ragu cara mewarnai beras dan apa yang perlu dipersiapkan, saya sudah kasih video tutorialnya di channel saya. Sekian videonya, like jika kalian suka, semoga bermanfaat.